Hai guys, welcome back Aska Family Official di East Alex Story. Ketemu lagi dengan Mami dan bisa Baby Aska buat yang baru pertama gabung di channel ini. Hai, selamat malam. Jadi hari ini Mami mau ngajakin kalian belanja. Ini ada di store favorit Mami yang serba ada. Surga Ibu, udah pernah nonton belum Mami Store Tour di sini? Kalau belum boleh deh ditonton, dicari aja Store Tour. Nanti kalau ingat Mami tag ya. Jadi Mami hari ini mau belanja perlengkapan alat kebersihan. Kebenaran lagi mau nyari buat di rumah sama buat di kantor. Nah, kebenaran siapa tahu menjadi inspirasi buat kalian dan merekomendasi buat kalian karena di sini harganya murah-murah gitu. Ikutin vlognya sampai habis ya, skip. Nah, jadi yang pertama Mami itu lagi mau cari buat spray windows washer. Intinya pembersih kaca. Cuman lagi nyari yang tahan. Soalnya pegawai Mami di kantor itu udah berapa kali mau dibeliin tuh, cepet banget rusak. Nah, ini kayaknya lebih tahan deh dari yang ini, tapi kalau ini enak, langsung ada spraynya gitu. Kalau yang ini harganya 25.500, kalau ini lagi best price guys, 37.500 dari 47.000. Oh, kalau ini ada kayak apa ini, kainnya gitu, jadi mungkin langsung bisa dilap kain kayak double pembersih gitu ya. Tapi kalau yang ini enaknya langsung ada buat apa, deterjennya gitu ya, buat celingnya kali ya. Kalau ini yang biasa 14.000. ini udah pernah mau beliin semua sih, cuman kalau yang ini belum. Kalau ini udah. Nah, barang selanjutnya guys, kalau ada yang ketawa itu Baby Aska tuh. Baby Aska sekarang penampilan baru. Baby Aska lihat dulu, dia udah botak loh. Kenapa lihat, nah, ini, nah. Kenapa dia lucu ya? Kenapa nak lucu? Coba-coba. Coba lihat ini nak. Kok bisa dia lucu dari? Ini sepi lo jadi rame. Oke, lanjut ya. Bentar ya. Mami yang kedua, yang lagi mau ibutin itu pelan. Satu pelan tuh paling kayak makanan mereka gitu. Cepet banget rusaknya guys. Padahal Mami udah beli yang ini. Terakhir Mami beli yang ini. Yang tinggal diperes aja. Jadi Mami tuh gak mau banget ngerepotin pegawai di kantor tuh, jadi Mami beliin yang enak, enggak lagi yang pers kayak gini, tapi yang udah canggih karet gini, tapi tetap aja rusak. Makanya Mami mau beliin yang warna biru juga deh. Ini harganya lumayan mahal, 120, tapi ini bagus kalau menurut Mami, soalnya Mami pakai juga di rumah. Nah, selanjutnya tuh Mami lagi nyari sikat buat toilet itu. Ini gak kuat ininya sih, Mami pernah beli. Kenapa? Hei! Hey. Mereka gangguin Mami vlog ya? Oke, balik lagi ya. Nah, ini kayaknya enaknya ada sela-sela gitu. Ini buat di toilet. Apa warna ini aja ya? Jadi lebih tahan gitu ya, kalau di kantor. Harganya 43.000. Terus kayak lebih gede gitu. Kalau silikon gak rekomen kalau buat di kantor ya guys. Kalau di rumah juga kayaknya kalau buat toilet gak usah deh, kecuali buat botol gitu. Ini cantik juga ya warnanya, tapi kalau buat di kantor Mami gak pilih-pilih, mau estetik mau apa, yang penting tahan gitu. Kayaknya yang ini aja deh Mami ambil. Bulunya tahan juga nih. Oke, yang ini aja deh. Harganya 43.000. Selanjutnya Mami itu lagi mau cari kotak sampah. Mami kemarin beli yang ini ceritanya guys. Cuman ini terlalu kekecilan. Jadi Mami mau cari yang lebih gede. Yang mana ya yang tahannya? Soalnya kotak sampah itu selain Mami mau cari yang tahan, jangan nyari yang terlalu bagus. Soalnya sering diambilin, nggak tahu siapa yang ngambilnya. Tiba-tiba hilang aja. Ini bagus nggak ya? Kotak sampahnya banyak ragam ya guys, mulai dari
mulai dari 33 ribuan gitu sampai ada yang 100-an gitu. Worth it masih ya. Kayaknya mami mau ngambil warna putih deh. Tapi agak ribet yang kayak gini. Ini nggak kepake. Pernah sih mami beli yang kayak gini. Susah. Harus dipencet gitu. Gak usah pakai pencet. Nah, masih enak gini langsung masuk aja. Ini ada murah itu 39.500. Lihat bagus warna apa ya kalau ganteng. Abu-abu atau putih. Abu-abu aja ya. Abu-abu ya. Oke. Okay. Soalnya ini takut kotor ya kecuali di rumah. Lebih asker. Kita ambil yang abu-abu. Abu-abu aja mah. Abu-abu aja. Ini lucu ya kayak ini ya. Kayak apa nih, Dit? Kayak kayu. Anyaman, kayak kayu tapi anyaman itu, guys. Kalau ini 63.500. Sudah lebih. Tidak. Ini aja. Yang mana ya? Estetik sih yang ini ya, tapi kalau ini kalau mau kayak tema-temaan go green gitu, kayak kayu gitu, itu bagus. Ini mami barang selanjutnya tuh lagi butuh sapu, tapi gagangnya banyak, cuman ininya yang habis. Jadi mami untung di sini ada jual yang kepalanya doang gini. Mulai harga 16.000. Ini emang dijual kepalanya doang ya? Kalau mau beli gagangnya dimana? Kita kan ada di rumah satu mah. Enggak, ini buat di kantor. Oh, iya. Tapi di rumah udah jelek juga ya? Ya mana yang sama gagang? Atau kita ganti aja deh? Sepakaian enggak mah? Iya, kita terus ganti ininya aja ya? Oke, okay, okay. Kalau mami memang di kantor banyak deh, jadi makanya. Tapi kalau ini kalau di kantor enggak tahan. Ini buat di rumah kita aja. Kantor tuh yang lebih kuat. Soalnya entahlah, pegawai kebersihan tuh gimana cara nyapunya abis, gak sampai satu bulan. Soalnya ada tebel, 25.000. Ternyata gagangnya ada, guys, di luar kita. Ini gak tau benernya gagang satu atau bukan ya. Ping, atau Ada. Ini panas. Dia di depan sih. Mami lagi barang selanjutnya itu kayak sapu-sapu gini itu perlu banget sama kemoceng. Nih kayaknya lebih seru deh kemocengnya. Ibas ke kemoceng. Kemoceng deh. Di sini ada nggak yang buat ini ya sapu sawang kayak deh? Sapu sawang. Oh kayaknya ini Dedi sapu sawang. Dedi bisa dipanjangin nggak Dedi? Tuh ada pencetan Ded. Bisa nggak Dedi ambilin tuh? Kita coba. Oh ini sayang ini. Oh, ini. Ini jauh-jauh mami mau peset. Enak di sini. Bisa kan panjang? Nah buat sapu sawang. Dulu bisa mah. Boleh juga sih. Berapa harganya? Beli juga kita sih. Mah 26. Berapa itu? Oh 44.000 guys. Tinggal 2 jadi. Bisa sepanjang apa sayang? Panjang sampai lah. Itu belum habis loh Dedi tuh. Hah? Habis ya? Nah. Lumayan tapi. Fungsi pencetan ini. Aduh, kurang enak ini. Fungsi pencetan ini apa? Kirain bisa langsung panjang ya. Guys, jadi ini udah troli kedua karena barang yang mau dibeli tadi tuh udah nggak muat, jadi kita ambil troli lagi. Bagian apa lagi ya? Bagian apa? Kita mau cari buat sikat piring. Sikat piring buat di kantor. Kayaknya yang ini deh outlet. Beli banyak sekalian. Harganya cuma 8.000. Oh iya cuma. Emang buat apa sih banyak uang? Oh ini bisa juga deh. Banyak ini 16.000.
Lebar banget. Banyak banget macamnya, mami bingung. Ini kayak gini nih, tapi nggak usah, nggak awet. Kalau di rumah ya. Melipir sedikit ke perlengkapan baby Aska, mami lagi mau cari penjepit buat masak. Mana ya? Guys, ternyata yang apa? Buat saringan empasi yang mami kecil pernah mami review itu sekarang itu udah kekecilan, jadi yang ini yang paling recommended yang ukuran segini. Kalau kalian baru mau cari buat perlengkapan empasi bayinya, beli ini yang saringan yang gede, jangan yang kecil, karena yang kecil tuh lama banget ngalusinnya, jadi enak sekali yang gede. Ini kantong sampah, Didi. Nah, kita perlu Didi sebanyak gini deh, 76 ribu. Kalau ini medium ya, tapi yang medium aja. Warna apa putih? Ada hitam, ada hijau. Hijau aja kan? Atau yang agak kecil mana? Ini kecil banget ini. Yang hijau gede semua jadi. Berapa apa mak? Gede semua. Coba. Oh, ada nak apa? Cepat cepat. Coba aku beli. Mak ada nak apa mak? Guys, cek dulu ya, mau baby Askanya mau ikutnya, mau ikut belanja guys. Dia mau beli gelas ya, Nak ya. Ini lah, gelas. Mau beli gelas apa deh buat makan ya. Ini yang baby Aska unik juga ya, Nak. Estetik ternyata. Emang anak mami ya, suka estetik ya. Aslinya lagi mati kayaknya, jadi kata gila gitu mami. Makan pulau kerja pulau panas badan. Nah lucu lah gelasnya. Ya mau gak gelas? Gelas tadi. Baru ada berapa gelas tadi? Baru ada 3. Baby Askanya lucu gak guys tadi foto rambut? Tambah mul gak? Hai Besti bilang. Hai semua. Senyum. Senyum. Yeay. Mau beli gelas ya. Ambil. Nah ada yang sama wadah makan gak? Ini satu paket. Aduh. Baby Askanya udah berat banget, guys. Mami udah enggak ngapain. Cari apa lagi? Ini bagian baby Askanya. Ini ada gelas mangkoknya, Nak. Nah, sini kan, Nak. Oh, ini buat penghalus bawang. Ini lucu ya, ternyata. Ternyata ini silikon, guys. Banget deh. Jadinya mampir ke tempat perlengkapan makan gitu. Karena ada sebagian dari perlengkapan dokter udah hampir selesai. Jadi kita cuci mata. Mami kok kalau kesini gak bisa guys gak cuci mata. Pasti banyak perintilan-perintilan yang mami tuh gemes. Karena setiap minggu tuh pasti ada barang baru. Jadi kalau kesini tuh kayak surganya emang mak-mak gitu. Ini kontainer. Ini berguna banget buat misalnya mami punya kaldu atau punya irisan kayak parutan kayak wortel. Ini dimasukin sini. Tapi kalau yang mami itu silikon ya. Kenapa dijatuhin? Kita mau keliling lagi karena yang kita cari udah hampir selesai, jadi kita waktunya aja mau sini deh. Kayaknya banyak yang baru deh. Banyak yang baru. Laundry bag. Oh, ini khusus laundry gitu deh. Dipisah ya. Ini? Tapi kalau kita udah gak ketampung lagi. Gak banyak. Banyak banget barang-barang baru. Udah semingguan liat ya gak kesini ya? Dua minggu. Dua minggu. Kenapa itu kesel? Ini apa sih? Lihat deh. Oh, ini buat taruh jepitan gitu, guys.
lipitan baju. Aku lagi mau cari buat touch brush, buat sikat gigi di rumah, buat di rumah ini ya. Ini warnanya cantik banget, baru datang kayak. Oh, jadi ini buat pencetan sabun cuci tangan. Ini ya, ditempel. Ini gitu? Benar. Tapi ini harus dilap dulu. Oh, ini aja deh kayaknya. Ini ya. Kayak ini aja. Ini harganya Rp50.000 guys, buat naro ini guys. Sikat gigi. Iya 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 bentar. Aduh, Asko udah rempong. Cari ini, baby Askonya udah rempong panas soalnya. Lagi mau cari gantungan baju, baju. Gantungan. Jadi setiap kesini pasti beli gantungan karena berguna banget. Ini ada model baru guys. Lebih suka yang lucu-lucu. Tapi kalau beli ini pastiin ukuran apa namanya lubang yang mau digantung, soalnya ada yang muat ada yang nggak muat gitu guys, jadi kalian harus pastiin gitu sama kekuatan tampungnya gitu, jangan cuma lucu aja. Tapi kalau ini kayaknya lucu, jangan digantung yang berat-berat gitu, yang lembut-lembut aja, yang enteng-enteng aja. Lagi so seru banget. Hai. Oke guys, makasih udah ngikutin Mommy belanja hari ini. Belanja perlengkapan kebersihan buat di kantor, terutama sama buat keperluan di rumah. Tetap support terus channel ini, semoga channel ini akan segera berkembang sehingga Mommy bisa nge-vlog keliling Indonesia dulu yang pasti, baru keliling dunia. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya ya guys, dibantu support, subscribe, like, dan dibantu share dong teman-teman di media sosial lainnya supaya video Mommy Aska Family Official bisa berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga kalian terhibur dan terinspirasi sama vlog ini. Buat yang selalu setia nonton dan mendoain Mommy, semoga doa terbaik balik ke penonton setia Mommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.